Nabi kata, hubung silaturahim. Kita ni tuan-tuan, kita duk bergaduh kerana kita tak kenal tuan-tuan, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, isteri kita, anak kita, bini kita. Ni kita duk jiran-jiran bergaduh. Nabi suruh jaga ni, wasilul arham, jaga hubungan silaturahim. Yang mana kena jaga? Kita jaga jiran kita lebih pada mak ayah dan mak saudara, ayah-ayah kita. Sebenarnya mak ayah saudara kita ni kita kena jaga lebih daripada jiran kita. Banyak orang dia buang tuan-tuan mak saudara dia, ayah saudara dia, bergaduh kerana apa? Kerana sebidang tanah. Mati tanah tu tak akan jadi milik dia, akan difaraid tuan-tuan. Dia jaga jiran ni, kawan-kawan, kawan-kawan duduk dalam grup WhatsApp, katalah kutuk dah, dia tak akan left. Tapi duduk dalam grup adik-beradik, terluka sikit left. Sedangkan wasilul arham, Nabi suruh jaga hubungan silaturahim. Rahim tu maksud apa? Ukhrut min butuni ummahat, yang keluar daripada perut mak dia. Siapa yang kita kena jaga? Abang kita, adik kita, kakak kita. Yang tu kena jaga sungguh. Ni wasilul arham. Ni ada di kalangan kita dengan abang gaduh. Dengan kawan Allah kutuklah apa pun tak kata apa. Heranlah kita tuan-tuan, sedih orang Melayu kita. Dan sepatutnya yang ni kita kena jaga. Isteri kita bergaduh kerana tak kenal. Tak ada li ta'arufu. Pernah ada seorang isteri jumpa saya, umur 60 lebih. Dia kata apa? Ustaz, saya nak bercerai. Bercerai dengan suami. Saya dah kahwin dah berapa lama? 36 tahun. Nak bercerai. Saya kata, kenapa nak bercerai? Ustaz, dia kedekut. Kedekut macam mana? Cincin yang saya pakai ni, cincin yang dia bagi masa angkat nikah. Tak ada cincin lah ustaz. Makan pun saya beli, baju saya beli. Dia baju dia, baju dia. Baju saya. Dia tak nak beli ustaz, kedekut ustaz. Tapi dengan kawan-kawan, jangan tanya. Belanja ni, ya Allah, macam air yang mengalir. Kami ni anak-anak, hari raya minta nak beli kasut pun susah. Kedekut ustaz, nak minta cerai. Lagi. Satu lagi ustaz, saya tak boleh tidur dengan dia. Tak boleh tidur macam mana? Berdengkok kuat sangat. Saya kata, dengkok macam mana? Masa kahwin ustaz, lagu Raihan ya. Lagu Raihan. Iman mutiara. Iman adalah mutiara. Boleh lena lagi. Sekarang jangan tanya ustaz. Cinta sakti. Tak boleh lena ustaz. Ustaz, saya nak minta cerai ustaz. Saya kata, ish, takkan tak ada yang baik 36 tahun. Tak boleh dah ustaz. Tak mau duduk dah. Ha tu, dah habis bercerai esok, nak buat apa? Habis bercerai nak cari ustaz. Bukan kahwin dengan saya, nak cari ustaz juga. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak ustaz tak berdengkur kah? Tuan-tuan ingat ustaz ni ada yang tak kedekut kah? Kedekut pun ada. Makan, dia makan, ada yang ustaz-ustaz ni kan, dia makan tak pernah belanja. Bukan saja dia sendiri tak nak bayar yang dia punya. Dia sendiri pun tak nak bayar. Bila nak bayar dia lari. Ada jenis tu pun ada, lari. Dia nak orang ni bayar dekat dia, dia punya. Ni ada jenis tu pun ada. Ada yang jenis bangun pergi bayar dia seorang kan. Yang ni dia tak nak bayar, tu pun kedekut juga. Haa ni. Saya kata ustaz pun tak berdengkur ke? Tak kot. Haa jangan tanya. Tuan-tuan tak ada ustaz asli yang aku tebut ni. Hamba buat live kah? Tarik balik yang berhormat. Ustaz asli jangan. Dia naik-naik kereta tu. Lena. Bunyi saya. Sampai saya kejut dia. Hey, Lin. Ada apa? Hang berdengkok. Tu dia kata apa? Aku tak dengar pun. Memanglah hang tak dengar. Hang berdengkok mana dengar? Kami tak boleh ni. Tak boleh leno ni. Tak boleh leno. Ustaz. Satu lagi tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan panggil Ustaz Samsul Debat. Dia tinggi. Perut tu dia. Dia naik-naik leno. Lena bukan bunyi macam tu, tak ada bunyi bang. Nah. Dia bercakap haram faham pun tak. Tu ustaz. Kalau suami berdengkok biasa aja, dia kata lagi teruk ustaz. Teruk macam mana suami kakak ni? 36 tahun. Macam sombong kapal. Sombong macam mana? Dia lena ustaz. Saya tak boleh lena ustaz. Macam mana? Sampai saya termenung, bila kapal ni nak berlabuh tak?
Kak ada lah kak. Kak tu gelap belakang nampak. Dialah tu. Kak layan aja. Kerana apa? Ingat kak, satu hari kakak akan jumpa macam mana ada seorang ibu jumpa saya. Ustaz, saya rindu suami saya. Saya terindu macam mana? Masa makan kah? Tak. Ha tu? Masa pergi shopping kah? Tak. Masa mana? Masa dia tidur ustaz, dengkur tu dah tak ada ustaz. Oh. Kak, dengkur tu dah tak ada ustaz. Saya rindu dengkur tu. Bangun-bangun dah tak ada dah, dia kata. Rindu ustaz. Sebab tu kakak, kalau suami berdengkur, layan. Bila dia berdengkur, teruskan bang, teruskan. Bagi galakan, bagi galakan. Buat macam P. Ramlee tak nak? Yang bunyi tambah. Kerana apa? Satu hari dengkur tu tak ada dah. Masa tu kau akan rindu kau. Jangan cari perbezaan. Tapi kalau lita'arufu kita kenal, kita boleh hidup sampai 36 tahun sampai mati. Sampai mati. Ni saya tekan tadi ni. Tak ada lita'arufu. Tak kenal suami, tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Kahwin 36 tahun. Kan? Kadang-kadang isteri panggil suami. Allah sedih tuan-tuan. Baru ni saya jumpa dia panggil apa? B, B. B, B. Di Mekah. B. Saya kata, abang panggil, ah, panggil apa? Ah, kakak. B. Ha, daripada Habi. Oh, daripada Habi jadi B. Saya kata, kenapa tak tambah Ba? Payah sangat kan? Panggillah dengan nama yang elok. Kerana dia doa. Abang, yang tu paling elok lah. Tuan-tuan panggil apa? Paling elok, sayang lah. Yang. Betul tak? Ini panggil apa? Saya pernah tuan-tuan dekat, dekat Pendang. Dia panggil isteri dah. Put! Isteri jawab. Put, put. Ha! Saya kata, ui, sempoi lah. Pernah saya pergi rumah Tok Guru tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia ketuk lah. Dia ketuk lah. Isteri dia datang. Bang, nak minum apa? Masya Allah. Ketuk ya. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan tak ada ketuk. Sampai reban pintu tak keluar-keluar. Dia kata ketuk apa? Kan? Ni Tok Guru tu. Keluar. Bang, nak minum apa? Ya Allah, panggil abang. InsyaAllah. Saya pernah tuan-tuan ada seorang pakcik umur 68-67 tuan. Di Mekah. Dia nak beli barang. Dia panggil isteri dia dekat sana. Darling, darling. Saya dengar berbulu. Kalau muda tak apa, 68. Darling. Saya tak pakcik umur berapa? 68. Panggil darling. Dia kata aku panggil darling, aku tak buat duit. Aku nak pinjam, dia kata. Rupanya duit tak bawa. Kalau panggil hui, panggil tak dapat lah tuan-tuan. Dia panggil darling. Tapi ada seorang pakcik, orang Kuala Nerang. Umur dekat 70 lebih lah. 78 tu lah. Kami sampai rumah dia dengan kawan. Dia kata, ustaz. Tua dah. Bongkok lah. Naik ustaz, naik. Dia panggil isteri dia. Yang. Macam hayat Allah solah. Yang. Saya tengok-tengok. Ui, panggil yang 78. Isteri dia datang terus angkat air. Kopi. Tua dah 76. Minum ustaz. Saya kata, ya Allah, panggil isteri dia yang. Lepas isteri dia pergi kan, saya tanya, pakcik umur berapa? 78. Huu, panggil yang tu. Tak ada kata apa. Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama pun tak ingat lah tuan. Gelak-gelak. Daripada silap panggil, panggil yang ada kata. Sebab tu tuan-tuan, sebelum lupa panggil lah kan. Sebab dia doa. Panggil abang. Kakak panggil abang tak? Panggil kakak. Ada apa? Tuan-tuan, kenapa kita cari perbezaan? Orang lain panggil isteri dia yang. Suami dipanggil abang. Kita cari perbezaan. Panggil macam-macam. Habi lah. Bi lah. Kan? Yang kita tak pernah dengar tuan-tuan. Kalau teruk sangat panggil nama pun jadilah. Tapi tak hormat tuan-tuan. Tak hormat kalau panggil Abdullah. Lah lah. Ui. Oi, saya kalau panggil lah, aku tampak kau ya. Ni kan. Lah lah lah. Eh, tak boleh. Abang lah. Betul tak tuan-tuan? Kenapa isteri kita tak layan? Kerana dia tak kenal kita.
Dia tak kenal kita. Hidup 36 tahun tak kenal. Allahu akbar. Kalau kita kenal senang, sebab tu saya nak bagi tahu lah. Kakak, saya cerita sikitlah, saya psikologi. Kakak kenal tak suami kakak? Kadang kita tak kenal isteri kita. Kita kata isteri kita kuat beletir. Sebenarnya bukan beletir. Isteri kita ni bukan cerewet, dia teliti. Betul tak? Saya nak tanya orang lelaki lah. Masa mana tuan-tuan bersama dengan isteri yang tuan-tuan paling benci sekali waktu tu? Masa mana? Shopping. Tuan-tuan suka tak shopping? Kalau tuan-tuan suka, geng sajat lah tu. Saya shopping lah, saya paling benci sekali. Anak saya 5 orang perempuan. Ni raya baru ni, saya duduk dalam kereta 5 jam. Ayah jom shopping, tak apa tak apa. Dia pergi 5 jam, dia balik-balik, agak dia belilah. Dia kata apa? Ayah tak jumpa, aku geram. Bang, sama aja. Isteri ustaz, mak ustaz, sama aja. Sebab tu kalau abang faham, kita boleh hidup sampai ke mati. Kita duk cari salah orang. Oh, teruk betul dia. Ni, isteri ustaz pun sama lah. Pernah tuan-tuan ni nak beli baju. Bang, jom. Kita pun layahlah pakai baju kan. Pakai kepiah putih. Rupa-rupanya tuan-tuan dia nak beli baju itu. Aksesori wanita. Dia kata, bang, jom masuk. Dia suruh aku masuk sekali. Ni, kita pakai kepiah kan. Hai, ustaz ni takkan nak masuk. Alah, jomlah. Tak mahu. Masuk. Dia masuk dalam tu aksesori wanita, tuan-tuan, dengan baju dia. Bukan baju tu, spender semua tu lah. Yang bra apa semua. Sebab tu makcik-makcik jaga. Kadang-kadang kita ni datang semayang, bra pun tak pakai. Bahaya. Oh, baru ni orang tanya saya, ustaz, saya nak tanya ustaz, kalau bergerak ni dalam semayang lebih berapa kali batal? Saya kata 3 kali. Tak sebut pergerakan yang besar. Itu kami batal, ya ustaz. Saya tak berapa, bra tak pakai. Bila rokok dia goyang, ustaz. Kalau kakak tak pakai bra batal, ni lagi batal. Haram spender pun nak pakai. Masa rokok tak apa. Duh, bangun daripada 2 sujud, Allah, dia punya goyang. Lagi batal, ustaz. Sebab tu ni dulu. Aksesori wanita. Spender wanita, bra, dia pergi panggil kita. Bang. Dia panggil pertama. Kepiah. Takkan nak masuk. Kali kedua. Jangan tunggu kali ketiga. Hampa nak cari penyakit, hampa tunggu. Pakai tak bercakap dalam kereta sampai balik. Dia panggil kali kedua, kita pergi ya. Kalau kita faham, kita tuan-tuan senang hidup dalam keluarga. Saya tak masuk duduk tepi cermin. Kedai-kedai. Kepiah pakai, mas tak pakai. Orang lalu semua tengok, ustaz toknya duduk depan kedai perempuan. Allah malunya. Ni dia boleh duduk tengok. Tiba-tiba dia pegang spender dah. Orang panggil apa? Kalau orang perempuan, bukan spender dia panggil apa? Apa nama tu? Itulah kan. Dia pegang, dia angkat. Bang, kalau ni okey tak kalau ni? Aku kata, hang tunjuk kat aku ni pakai kepiah ni. Hang pakailah, tak nampak pun aku tak guna lah, tak apa. Kan? Tapi itulah isteri ustaz. Sama aja. Tapi kalau kita faham, boleh hidup sekali.